Osan handai membangkitkan harapan mereka untuk mendapat tempat di dalam pusingan 16 terkuat ACL 2022 selepas kelab dari Korea Selatan ini meraih kemenangan 3-2 ke atas Kawasaki Frontale dalam aksi kumpulan AI yang berlangsung di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Osan handai menduduki tempat teratas mengatasi Kawasaki Frontale dengan 10 mata dan takdir mereka untuk mengesahkan tempat di 16 terkuat harus menewaskan Johor Darul Takzim pada perlawanan akhir kumpulan AI Sabtu ini. Pasukan Johor Darul Takzim harus menang menentang Guangzhou FC dengan jaringan yang banyak agar dapat kelebihan di tempat kedua, dan misi wajib menang terhadap Osan Handai bagi melayakkan diri ke 16 terkuat. Sampai di sini sahaja ulasan mengenai kemenangan Osan Handai terhadap Kawasaki Frontale. Sekian, terima kasih.